jalan untuk keluar daripada kawasan ni telah pun dinaiki air sekitar satu kaki dan pihak penjaga lokasi. Assalamualaikum. Kembali di channel aku Riz Kamil. Okey, hari ini kita nak pergi piknik, nak pergi camping 2 malam. Jadi kali ni tempat yang kita nak pergi ni kita return sekali lagi. Hari tu pergi 1 malam, kali ni kita pergi 2 malam. Hari ni 2 kereta turun. Jadi kita baru sampai bertolak sekitar pukul 3 petang tadi. Ni dah baru sampai ke, hampir sampai ke lokasi. Jadi untuk seterusnya kita bergerak menuju ke destinasi kita kali ini. Jom, jumpa di lokasi. Siapkan barang untuk mancing. Agak dapat ikan besar lah malam ni. Persiapkan ke? Kasih makan ni. Nak keluarkan tak? Ha, ni master dia. Master. Master mancing. Ya, mak. Abah, cah. Hello. Surprise! Alah, rugi lah kita nak buat lampu lalat kita tu. Ni chef jemputan kita. Wow. Nah, ni kalau masak sedap. Tadi dia nak masak udang, udang masak sambal. Tapi udangnya dah tergoreng. Kamu betul nak makan, jadi dah kena goreng hari ni. Gorengan siapa? Gorengan Mak Long. Oh ni, Pak Chef tengah goreng ayam. Tengah goreng ayam. Okay, besok. Makan ayam lah. Surprise. Tak kelip-kelip pun? Ya, tak kelip. Aku tak kena lah Mak Long, Mak Long. Biasa lah aku yang tu. Kau mau ya? Okey, sekarang waktu sekarang makan malam. Kita makan dulu. Boko. Ha, boko. Lapar ya. Cik Nong kita. Adam. Ha, tu dia. Wawa. Alip. Ha. Okey, kemah kita dah siap. Kemah kita dah pun siap. Okey, kita makan. Waktu sekarang lebih kurang pukul 12 malam. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, air pasang bersama angin kuat ni, air melimpah hingga ke daratan, di kawasan tebing, di kawasan parking semua air naik. Dengan angin yang sangat-sangat kuat, beberapa khemah dimasuki air. Jadi kami meronda untuk melihat keadaan di sekitar pantai. Keadaan cemas melanda kita orang semua dan keadaan risau. Takut-takut air akan naik terus, akan sampai ke khemah kami.
jalan untuk keluar daripada kawasan ni telah pun dinaiki air sekitar satu kaki dan pihak penjaga lokasi ini datang turut datang untuk melihat kawasan atau situasi yang berlaku. Okey, sebab waktu sekarang pukul 3 lebih eh. 3 lebih dekat pukul 4. Jadi sekarang cuaca mendung. Angin pun boleh tahan kuat eh. Jadi aku nak tunjukkan korang ni kesan-kesan semalam eh. Semalam, kesan semalam. Air melempah sampai sini eh. Melempah ni kesan air dengan angin yang kuat eh. Hampir kena kemah kami. Jalan di kawasan ni dah ditutup dengan air eh. Air pasang besar eh. Jadi merisaukan eh untuk kita berkhemah untuk pada malam ni. Kita ambil keputusan untuk berkemah-kemah untuk balik. Takut malam ni ombak ataupun angin kuat dengan air pasang yang besar takutnya akan sampai ke khemah kami eh. Jadi kami berkemah sekarang ni, berkemah untuk balik lah eh. Takut apa-apa yang buruk berlaku. Jadi, demi keselamatan kita berkemah-kemah lah untuk balik eh. Dah jom, ambil gambar jom.